kulit luar ditimbang seberat 15 gram. Thank you.
hasilnya seperti ini. Kemudian kita cetak. Hasilnya seperti ini. Nah, ini setelah dicetak hasilnya seperti ini. Siap dipanggang nih. Nunggu apinya tuh apinya panas, kita panggang, oke. Lanjutin dulu nih. Kita cetak satu persatu. Panggang dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Akhirnya udah jadi. Nah, ini kue pia isi kacang hijau yang telah matang dan siap dinikmati. Selamat mencoba.